Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Momocha Drawing. Sebelum memulai videonya, Momocha mau mengajak teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau review oil pastel Faber-Castell Hexagonal yang 72 nih teman-teman. Oil pastel ini harganya 119 ribuan, hampir 120 ribu ya teman-teman. Momocha belinya online, teman-teman bisa cari di Google ya. Nah, sekarang kita buka bareng-bareng nih teman-teman. Wah, oil pastelnya bagus banget ya teman-teman. Peletakan warnanya juga lebih rapi dibanding yang oil pastel 60. Momocha juga kaget ternyata Faber-Castell rilis oil pastel baru yang isinya 72. Waktu itu tanpa pikir panjang Momocha langsung beli deh supaya bisa review oil pastel ini untuk teman-teman. Warnanya indah banget dan tekstur untuk mewarnainya udah nggak diragukan lagi ya teman-teman, karena sebenarnya sama aja dengan yang 60. Cuman bedanya ada tambahan 12 warna. Ini dia nih teman-teman, 12 warna tambahan di oil pastel ini. Ada navy blue, light gray, turquoise, dark violet, tortilla brown, fluorescent pink orange, seaweed green, middle purple pink, flash, light skin, pale geranium, dan fuchsia. Warna tambahannya cukup bagus ya teman-teman, tapi kalau menurut Momocha nggak terlalu signifikan nih perubahannya. Warnanya juga agak mirip-mirip dengan oil pastel yang sebelumnya, seperti contohnya navy blue mirip dengan Prussian blue atau pale geranium mirip dengan ultramarine light. Cuman Momocha suka banget dengan warna middle purple pink, fuchsia, dan turquoise-nya ya teman-teman, karena warnanya nggak terlalu cerah, juga nggak terlalu gelap nih. Cukup worth it ya teman-teman, dengan harga yang lumayan terjangkau dapat warna-warna yang bagus seperti ini. Tapi kalau teman-teman masih punya oil pastel yang isi 60, menurut Momocha sih nggak terlalu jauh ya bedanya isinya. Jadi yang 60 juga udah cukup untuk mewarnai. Nah, daripada berpanjang lebar lagi, sekarang kita coba untuk mewarnai ya. Sekarang Momocha mau gambar dulu nih teman-teman. Teman-teman bisa siapkan spidol hitam dan kertas ukuran A4. Kita mau menggambar anak perempuan dan laki-laki yang mudah ya. Momocha gambarnya pelan-pelan nih teman-teman supaya teman-teman mudah mengikuti. Kak, ini tapi menurut aku masih terlalu cepat. Nah, gambarnya boleh sambil sekali-sekali di pause ya teman-teman videonya. Thank you.
Secara keseluruhan, teksturnya masih sama ya teman-teman dengan oil pastel yang 60. Ini masih enak banget dipakai dan ditambah dengan warna turquoise dan fuchsianya, Momocha jadi tambah semangat deh mewarnainya. Cuman sebenarnya warna turquoise-nya agak di luar ekspektasi ya teman-teman, karena sedikit mirip dengan light blue. Momocha kira bakal lebih cerah dan beda gitu warnanya, tapi nggak apa-apa nih, ini juga udah cukup bagus ya teman-teman. Overall, menurut Momocha, oil pastel ini cukup worth it dan insya Allah bakal Momocha pakai untuk menggambar selanjutnya. Tapi kayaknya Momocha nunggu yang 60 habis dulu deh, supaya nggak wasting yang lama ya teman-teman. Oh iya, ini bukan video endorse nih teman-teman. Crayonnya Momocha beli sendiri dan aku ingin mereviewnya sendiri. Nah, sekian dulu review oil pastelnya ya teman-teman. Teman-teman ada yang beli oil pastel Faber-Castell yang 72 juga? Boleh komen-komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menggambar bareng Momocha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.